Pemirsa, kita ke kabar duka Uskup Agung ND Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur, Monsignor Vicentius Sensi Potokota meninggal dunia di usia 72 tahun di Rumah Sakit Santo Carolus Jakarta karena sakit. Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, Romo Vicentius Adi Prasojo, mengatakan sebagai penghormatan kepada Monsignor Vicentius Sensi Potokota dilakukan misa requiem. Pihak keuskupan, pihak gereja, dan keluarga akan mengantarkan jenazah menuju ND melalui Kupang, Nusa Tenggara Timur. Setelah tiba di Bandara ND, jenazah Uskup Agung ND disemayamkan di Gereja Paroki Katedral ND selama 3 hari. Monsignor Sensi semasa hidupnya, sejak menjadi imam, jadi uskup dan uskup agung, beliau sungguh menghadirkan gembala baik yang menghayati dan mewartakan Allah Bapa yang Maha Rahim. Selain itu, kita juga mengenal beliau ketika menjadi uskup dan aktif di Konferensi Wali Gereja Indonesia, beliau berperan aktif dalam khususnya mengenai kerasulan awam. Beliau sungguh mengedepankan dan mendorong para awam Katolik Indonesia untuk semakin berperan aktif, terlibat dalam membangun bangsa dan negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.